Oke, sebelum melanjutkan, kok sebelum melanjutkan lekas berurung, sebelum kita menyaksikan konten yang berikut, saya mau update info yang kemarin, di konten yang kemarin yang sing maca akamsi itu, yang part 2 ya, itu setelah dibawa ke Polsek, itu kan anak-anaknya dibawa ke Polsek. Ini ada info lanjutan kalau ternyata ya ada temen, dia ngasih tahu kalau mereka itu anak DDE. Aku nggak tahu mbuh di sekolahan apa apa nanti, tapi kita ya anak didik. Saya tak wajar nih aku lali. Kayak anak didikku Pak W, sesuk Jumat aku kan speak up nih ruang kepsek menjelaskan kronologi ini. Kayak gitu, jadi langsung ke pihak sekolah juga di apa ya? Masalahnya tekan sekolah nih ngono wae lah. Kemudian yang kedua adalah pas di Polsek, pas dibawa ke Polsek itu kan sempat diperiksa terus ternyata ada yang bawa HP atau itu dijak ya emang indikasinya mereka kangsen mau tawuran, meskipun ya kemungkinannya kan antara mereka itu mau tawuran atau ono sing arep tawuran ning kono, tapi kalau tempatnya spotnya sudah ditentukan di situ. Boh, bocah-bocah iki arep melu tawuran kuwi atau mengarep nampani sing do tawuran. Terus ono sing nganggo alasan koncone bar kekenan ning kono jare ngono kuwi. Tapi ya wis. Ya ngerti dhewe lah ngono-ngono kuwi to. Terus untuk yang konten kali ini yang part 3 ini rada semi-semi piye ya? Semi horror, semi apa ya? Nanti saya jelaskan lagi pas di akhir video. Nanti ada penjelasan lanjut, kita saksikan aja dulu. Gedang goreng, monitor gedang goreng. Hati-hati nggih, Mbak nggih. Kula tinggal nggih. Napa? Kali Mas kula soalnya. Mas kandung. Oh alah. Ya hati-hati mawon mengke nggih. Mboten napa-napa. Ngapa ngelirik-ngelirik ngapa? Ternyek tinggi bubunnya mau ini bocah-bocah mau apa? Asing kecekel meneh apa? Beda meneh bu. Tapi ngulon apa bi? Kini kita serah bakalan noneh. Lanjut. Saya kira nanti ya. Kain, ada nomor. Oke. Saya kira nanti apa-apa.
saiki ning jembatan kene iki mau ning sudah mlebu gang. Sing idul mau apa? Bumi mau menina no rong motor. Nare mau apa to? Vario. Ngoyak apa aku ra weruh. Wah, wah, banget. Ono jembulane ra? Sing doya apa aku ora ngerti nek kene ngarep iki. Abra monitor obra. Masuk-masuk iki tetep. Karang di arah ndi? Mesti sing sok digotong ke mana mudah dilu. Yang ora apa ora ngerti. Iya dong, ya apa iki ABC? Hilang berarti sih, lebur. Yuk langsung kru sing kon. Nganu standar iki kru aku. Di standar kene iki kru. Montore apa toh? Hah? Montore iki. Yuk, bisa panas. Bisa panas banget montore. Titi montore sampean, Mas? Titi. Halo, guys. Wonten iki kok mriki mboten, Mas? Kenal motor ini buatan? Terus yang dikit jadi pasti. Bener, ayo, bener delik. Buatan kenal motor ini gini? Untuk pelayon, pelayon ini. Buatan ngertos, kalau kan lagi rangi tau ngelilir pak. Nah, soalnya ini kan kan lebih jelas, mau lebih gemar itu soalnya. Ini dodo ya, Melayu. Tapi juga beok ini dulu.
Berarti dinding ini mungkin itu. Oke, motore sementara sini kono, kamu udah di cek liling, nemu helm, sandangane, terus kemungkinan ono bibi nih, tapi liane udah melaku, aku tak nge motor, kesel aku, nenggon masjid ini. Hey. Iki wingi bar nemu sarung. Ono katoke barang. Oh, katok barang. Ono katok barang. Masa udah butuh? Ada tobat tapi ini yuk malah daun dulu yang menjadi kelanduan bapak, assalamualaikum. Sego center. Honor ah. Boten enten nggih, Pak. Soale aneh-aneh wale ndelik nang masjid tok piye. Skip kudu iki lho, Pak, niku ya. Konco e Mas kok jalan Magelang ngono e. Ya, malam hari ini kita menelusuri ke masih dengan narasumber yang sama. Iki Mas, mah nyaingi wani ora iki. Bang. Tuh, kowe ra ninggal. Hah? Nah, kong goleki bandar narkoba iki. Wah iya, lucu nyali, cocok.
Wah, wargane nek nglumpuk men dadi tunggone nganti awan. Selalu. Patu. Ayo kae opo? Patune dadi tinggali ya opo? Monggo-monggo, Pak. Kita serahkan ke warga saja, digoleki ya ora ilang tenane. Digoleki ora ilang, digoleki ora ketemu tenan. Jadi neng dilalah kayak mau ketemu ana raja. Raja singa. Jadi nek jobong, jadi kemungkinan nek raja kuwi wong iso ilang ora ketok muni ngono kuwi. Kon ngobong, orang sing wani ngobong, tak obong. Nek kok aku arep munggah meneh wis memeng. Iyalah. Jam berapa iki? Jam 5 punjul ya? Jam berapa iki? Waduh, kurang geser. Oke, untuk update yang konten ini ya. Itu kan saya sempat juga dapat kenalan Mas Yoga namanya. Wong itu tatonan kae sangar, tapi aku yakin wong apian. Dia DM IG terus dia itu ngasih update-nya kalau dicek CCTV di masjid itu ya. Oh, po langsung tak nganu ya. Oke, iki sing pertama itu pas pengejaran. Itu kan pertama mereka itu dua motor. Yang bayangin tuh rekan satu motor. Habis itu di sini kelihatan dari angle yang beda ya. Nah, itu pelakunya pertama rekan. Nah, itu rekan pertama kali yang nah nek sing rating ki mbuh kudu wong liwat lah. Nah, ini saya sama rekan-rekan yang lain yang nyusul di belakang mobil. Salah menggo, salah nganan, menggoe nganan. Gitu. Tadi yang sing bututi yang mengejar tuh tinggal satu orang tadi rekan, terus dia yang masuk kampung itu. Cuman kan rekan mau masuk kampung juga nggak enak sama warga, nunggu dari kan ada rekan yang dari kepolisian, jadi kita lebih nyaman. Habis itu ada rekaman anak-anak ini masuk ke dalam masjid, nah, pas nyebrang jalan, terus ada yang di dalam masjidnya itu, nah, itu kan bajunya kelambi katok helm kan sepatu tinggal di luar, mereka masuk nganggu sarungnya punya masjid. Kita sampai di situ tuh yo wis orang ketemu, padahal itu yang bantuin kan ada dari warga juga, masyarakat situ juga ikut nyewangi gulei. Nyatane ora ketemu tenan apa yo rajae jos tenan kuwi. Nek rajae yo ngapunten, saya enggak on cam, pas saya on sing ngomong iki ono rajae Pak ngono-ngono kuwi, rajae terus tak obong. Yo percaya ora percaya lah, monggo tak obong. Kan nek kepercayaane mbiyen ki nek wong nganggo sik duwe ilmu ngilang ngono kan kudu mengkoloran tok ngono kae to. Dadi kaya mosok hooh, tapi nek ora kok ngopo katoke ndak dicopoti, jakete copoti. Terus ada kemungkinan kedua yaitu mereka etek-etek dadi melu salat subuh ning ngono. Ya mung kemungkinan sih, tapi nyatane digoleki pas kae kan aku sempat ngomong karo marbote ngobrol-ngobrol, ya malah ngewangi goleki wong nyatane ora ana tenan. Itu pagi harinya juga diketemukan barang bukti celurit tak nek ngendi nggo sekene lah gambar ya. Terus saya kontak-kontakan sama Mas Yoga itu, akhirnya barang bukti sepeda motor, celurit dan lain-lain itu dibawa ke Polsek dene ngono kuwi, Mas. Nek bocahe ning rak ya mesti ngurus motor e, ora ngurus motor ya bapak mbokne mesti do gereng-gereng loh. Jadi di hari awal ternyata aku kan ora ngerti to, kayak aku ngantek ngomong iki ngoyak apa wae aku ora ngerti. Terus rekan yang melakukan pembuntutan dan pengejaran itu udah melihat kalau dua anak ini membawa sajam. Sudah asa itu membawa saja makannya le delik ngantek ngono kae. Terus pas kita tuh nggak tahu sedino awan ini ada kabar sing gudang kosong itu, kok gudang tuh gedung kosong itu sing ngokeh kamare ya dilimet ya kan rekan-rekan pas do masuk dono guys do awan ini jadi rapenak. Pertama kan aku nggak ikut masuk, terus akhirnya ya kon melu munggah ya munggah lah wong tua ya. Munggah telung lantai wis mengkis duga kok ya ambekane ya percaya ora percaya, cuman kan sempat ono kejadian cendelo iso bau-bau dhewe ngono kae. Pemikirane antara wong ya bar mbok ono sing bar meloncat liwat cendelo kuwi atau kemungkinan yang lain mistis-mistis horor-horor ngono kae lho. Terus ya kuwi sing arep tak maksud ki, sehari setelah itu ada
kabar kalau di belakang gedung itu ada kos-kosan, dan belum ada satu minggu itu ada kejadian penghuni kos itu gantung diri padahal ming jajaran karuwi. Ya untungnya bele warga kono rame sih ngomongi, enek ngono sih ngomong, malah rada rawani mlebu iso ya paling. Tapi aku ya ngerti wi infone A1 raon sing mati gantung, jari gantung diri jari ini ya. Makanya mungkin ada yang warga kono ngasih komen nek tahu apa emang ada bener kejadian orang gantung diri ning kono apa ora ngono. Wis, alhamdulillah siapa meneh aku yo. Kita minggu itu. Yo wis. Nanti ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Yo, semoga-moga wis ra ono meneh lah. Ra ono meneh aku tak ganti konten tiru-tiru Eri Pras. Kang, krungu ceritamu ndok keder patakmu kowe. Eh? Kuwi pelajaran aku kowe, kuwi kurang ajar kowe. Keterlaluan kowe. Ngefan aku karo Mas Eri Pras. Apik lek gawe guyonan. Matur nuwun, matur nuwun. Wong ngendi kowe engke ayo? Ini om cerita kok ndoke keder kuwi sapa kowe engke? Ayo gage. Ngaku. Kowe ringkos nang kowe engko. Tak goni Kapolsek kowe. Ngendi kowe? Ayo gage. Cerita-cerita apa ini kok? Ndoke keder ki piye kuwi?